saudara-saudara, bukan usia muda, usia tua, tapi jiwa. Apakah jiwa itu jiwa yang tulus, ikhlas, mau berbakti kepada negara dan bangsa atau tidak? Saya kira kuncinya itu. Tadi Ketua Umum Golkar menyebut Sultan Syahrir, Perdana Menteri usia 36 tahun. Orang tua saya sendiri waktu itu adalah pembantu asisten Perdana Menteri usia 28 tahun. Orang tua saya sendiri Menteri Keuangan usia 31 tahun. Panglima besar Tentara Nasional Indonesia, waktu itu namanya masih Tentara Republik Indonesia, waktu Perang Kemerdekaan. Panglima besar Jenderal Sudirman usia 29 tahun pada saat memimpin perang kemerdekaan. Generasi saya dan generasi yang lebih muda, saya melihat di sini adalah kesinambungan, komitmen kepada kesinambungan. Kami adalah generasi yang suatu saat tidak lama lagi kami harus meninggalkan panggung. Tapi kami ingin meninggalkan panggung pada saat generasi penerus siap untuk tampil. Dan kapan yang disampaikan tadi oleh Pak Erlangga, kapan mau kita siapkan kalau kita tidak berani mengkaderkan anak-anak muda untuk tampil pada saatnya dibutuhkan.